Apa cerita yang Tuhan nak cerita? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Innahum fityatun, sesungguhnya mereka itu fityah. Mereka adalah orang-orang muda pada awal usia muda. Orang muda macam mana? Tentu orang muda ni ada beberapa watak. Satu, dia nak cuba. Dia pun nak belah seronok. Dia nak enjoy. Kalau orang tua orang kita, kita muda-muda enjoy lah. Kemudian tapi dia juga watak dia semangat. Kalau dia membangkang, dia bangkang. Kalau dia memberontak, dia memberontak sebab tenaga dia lebih. Dan satu lagi, pengalaman dia kurang. Allah kata innahum fityatun, mereka itu orang muda. Pasal apa? Kalau Allah kata innahum alladhina amanu, mereka itu orang-orang yang beriman, cukuplah. Pasal apa Allah dalam kita cerita tadi, Quran tak mau detail-detail yang tak penting, tang muda tu disebut? Kerana ada makna bagi golonganmu muda. Dia mau kita tahu dia buat tu bukan orang tua-tua. Dia apa tu orang? Orang muda. Orang muda. Bila orang muda, dia semangat. Tapi biasanya orang muda ada dua watak. Orang nabi-nabi yang datang ni, banyak yang sokong para nabi ni orang muda. Dan ramai yang lawan nabi ni orang tua-tua. Hah? Geng-geng pencin ni lah. Bukan semua geng pencin lah, banyak pencin yang bagus. Pasal apa tuan-tuan? Banyak sebab. Orang muda ni salah satunya, kadang-kala kelebihan dia, ada kekurangan dia, dia tak banyak lagi komitmen dia. Isteri tak ada kadang-kadang, anak-anak tak ada, harta pun tak banyak. So tak banyak ikatan dengan dunia, tak banyak. So dia free. Dia ingin meluahkan perasaan dia. Apa yang dia rasa betul, dia nak bertindak. Orang muda ni dah mula fikir pangkat tinggi dah, harta banyak, lawan-lawan hilang pula. Sekali bini di rumah macam mana, anak-anak ganggu dia. Tapi orang muda juga ikut-ikut mereka tak dia. Ikut-ikut orang tua-tua patutnya ada cerdik lagi pada orang muda. Patut mereka yang kena sokong para nabi. Tapi mereka tak sokong. Orang muda, orang muda patutnya pengalaman tak banyak. Orang tua-tua nak mati, dekat dah dengan nak mati, mereka tak sokong. Orang muda yang patutnya tak apa, kita biar pergi orang lain dulu, kita sokong orang kemudian. Tapi kalau ada orang muda mengambil langkah menghadapi, kerana nak hadapi orang tua-tua ni payah. Ramai orang kata, aku memang tengok tak betul, tapi tak berani, semua geng tua-tua situ, takut mereka hentam aku. Sebab apa orang tua-tua biasanya, hang siapa? Tambah orang Melayu dulu. Dia kata, aku makan garam dulu dah. Dalam banyak benda, dia try garam. Tu dia main dengan macam-macam, darah tinggi ada macam-macam. Tu orang abang apa tak dengar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Allah rakamkan perkataan itu kerana nak bagi tahu satu semangat pada orang muda, satu pengorbanan mereka. Kerana mereka sepatut pergi enjoy, tapi mereka join hal ini. Tapi demikian itulah dalam sejarah manusia. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, masa dia pecahkan berhala tu, mereka semua duduk sembang sama-sama mereka dalam surah Al-Anbiya. Apa kata mereka? Sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar seorang pemuda yang mengingatkan mereka yang dipanggil namanya Ibrahim. Maksudnya masa Nabi Ibrahim hentam bagi pecah tu, dia tua muda? Muda. Sebab itu kalau nak jadi pejuang, masa muda dia jadi pejuang, dan dia akan berterusan sehingga tu. Walaupun masa muda tu adalah angin dia, semua kita lah tuan-tuan pun,
Saya pun kalau saya patah balik tengok zaman muda tu, muda dulu aku banyak benda aku buat. Kalau boleh, kalau fikir macam lah aku tak buat dulu ni. Tapi itulah, tapi kalau dah daripada muda slow je, pakai takbir lah tua. Sebab itu bila orang muda dengan hamasatu syabab, dengan kepemudaannya, semangat muda dia, kita yang tua ni tak hang ni teruk lah fikir. Dengan dia orang muda, yang dia kurang hikmah. Hikmah tu kita tune dia sikit. Jangan kita yang lembab dah tua ni nak suruh dia pun jadi lembab macam kita juga. Pasal dia orang muda, dia nak buat, kita guide dia. Jangan patahkan semangat muda dia.